Hello guys, kita berjumpa lagi di kebun Cili Bangi. Okey, biasa ramai orang PM kami Cili Bangi tanya apa beza antara penyakit kerinting dengan kekurangan kalsium. Jadi banyak kekurangan kalsium boron. Banyak orang tanyalah sebab ada orang kata yang kerinting ni sebab kurang kalsium boron. Ada orang lain kata yang ini bukan sebab kurang kalsium boron, ni sebabkan kerinting. Okey, jadi di sini saya nak share dengan tuan-tuan apa beza kekurangan kalsium boron dengan kerinting. Okey, baik. Pertama, kekurangan kalsium boron ni dia akan menyebabkan daun akan kerinting juga. Tetapi kita kena bezakan dia dengan penyakit kerinting, iaitu dari segi simptom lah. Manakala penyakit kerinting pula ni disebabkan oleh virus. Okey, jadi kita tengok pokok di tangan saya ni adalah pokok yang kekurangan kalsium boron. Ini kita nampak dia macam sebiji macam penyakit kerinting. Kita nampak macam dah mula nak kerinting, tapi bukannya tuan-tuan, ini adalah kekurangan kalsium boron. Biasanya dia pucuk dia akan ada sedikit kedutan ataupun kita panggil dia ada sedikit kerinting lah. Kita boleh nampak ni pucuk dia dekat sini pun dia macam ada kuning-kuning sikit, sebab dia tak cukup kalsium boron. Okey, ini pula merupakan pokok yang kerinting. Kita nampak beza dia lainnya tuan-tuan. Okey, ini adalah penyakit kerinting. Ini bukan kekurangan baja, bukan kekurangan kalsium boron. Kita nampak sini, kita panggil simptom ni sebagai mozaik. Dia warna kuning dan dia ada tumpuk-tumpuk hijau pekat dan kuning lah di sini. Dia sebab tu dia panggil mozaik. Dia ada bentuk mozaik. Kalau kita tengok dekat cuaca terang, kita akan nampak dia membentuk macam peta lah. Dia uneven yellow and green color pada pucuk. Simptom kerinting, penyakit kerinting ni biasanya dia akan start pada pucuk. Dia jarang-jarang ataupun dia biasanya tak ada lah. Dia tunjukkan pada daun yang tua ataupun daun yang besar, dia mesti dekat pucuk. Tetapi kalau kekurangan kalsium boron, daun besar pun dia akan jadi kuning juga. Itulah beza dia. Jadi kita kena pandai bezakan lah. Biasa orang cakap yang ni kurang baja. Ini adalah penyakit kerinting ataupun kita panggil lebih spesifiknya sebagai cucumber mosaic virus, CMV lah. Dan penyakit virus ni dia tak ada ubat. Itulah dia punya cabaran dia, iaitu apa-apa penyakit virus ni dia memang tak ada ubat. Kalau ada orang yang claim kata, oh ni penyakit virus ni boleh dirawat, dia tidak boleh dirawat. Kita hanya boleh bagi suplemen kepada pokok tu untuk pokok tu terus sustain dan boleh mengeluarkan hasil. Tapi kalau untuk kita merawat, bermakna kita nak pastikan dia akan sihat semula, memang taklah. Kalau pokok yang kerinting ni, ada juga orang kata kalau pokok kerinting ni kita potong je pucuk dia, nanti dia akan tumbuh pucuk baru cantik. Tak juga. Kalau kita potong pun pucuk yang kerinting ni, nanti dia akan keluar pucuk baru tu pun akan kerinting juga. Sebab penyakit virus ni dia akan attack pada peringkat orang kata peringkat sel, pada peringkat molekular lagi. Dia dah attack dah. Jadi itulah susahnya penyakit kerinting lah. Jadi dia tak ada ubat. Nanti dalam video yang lain saya akan share dengan tuan-tuan macam mana kita nak mencegah ataupun kita nak menguruskan penyakit kerinting ni. Baiklah.